Bismillahirrahmanirrahim. Weh, kala apakah ini yang ada kepada Yaris ini? Ha, kau nampak macam putih kan? Nampak macam putih, betul lawa pula tu. Betul lawa pula tu. Wahai teman-teman, rakan-rakan, dia mempunyai dua color ni. Ha, kau nak tahu color apa? Kau jangan skip video ni, babe. Ini dalam kegelapan malam, waktu-waktu yang menyelamatkan engkau, kau tak nampak gelap, babe. Dan colornya adalah, ini adalah Yaris 1.5, Toyota Yaris 1.5 Auto E 2019, babe. Ha, baru nampak colornya. Ha, comel, babe. Ini ada katakan color sekejap putih, sekejap ha, paisang ni. Gatal-gatal kamu. Itu dah color dia. Gatal-gatal kamu. Weh, color yang pelik, color yang lawa, color yang dikatakan Chun Mali Chun. Chan Mali Chandik. Toyota Yaris 1.5 Auto, yang ini model E yang tengah-tengah, 2019. Color hijau pucuk pisang yang dikatakan gatal-gatal kamu. Teman-teman, rakan-rakan, sesungguhnya kereta ini market di pasaran di Johor dijual dengan harga RM66,000. Babe, harga baru adalah RM90,000. RM60,000, RM70,000, RM80,000, RM90,000. Wow, hampir RM30,000. Berbalunya kau beli yang terpakai, babe. Tapi pastikan kereta yang kau beli terpakai mestilah bebas daripada banjir, bebas daripada accident, dan kereta ni tak teruk, babe. Berapakah harga yang boleh bagi kau amat-amat berbaloi? Haa, jom kita tengok dulu. Saya akan bagi harga yang amat-amat-amat berbaloi. Pasaran di Johor RM66,000. Pasaran di Negeri Sembilan RM67,000. Pasaran di Gang Kita Dawak Dok Setara RM68,000. Maka kaku turunkan RM10,000. Harga hancur, harga runtuh, harga luncur, harga dulu. Ho, 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 adalah RM56,900. RM56,900. Weh, loan yang dibenarkan oleh bank RM65,000. Aku nak tanya tu, Rafidah, macam mana Kak Rafidah kita tu? Zero, zero. Tambah sikit boleh, tambah sikit. Janganlah zero. RM3,000. RM56,900. Duit mukanya adalah RM3,000. Maka loan akan menjadi RM54,000. Bulanan untuk tempoh masa 9 tahun adalah RM650,000. Beb, teman-teman, rakan-rakan, sesungguhnya color ini ramai model-model yang tertinggi. Seperti kereta Porsche, kereta Audi, kereta apa tu? Urus, urus. Weh, urus pun RM1,000,000 lebih pakai color macam ni, beb. Kita tengok, beb, urus. Ha, tu dia. Color yang nampak cun melecun apabila kita letak kepada design dia yang memang padu, beb. Paduku, padu ah. Dan dalam waktu yang sama, selain daripada color, harga sudah menjadi RM56,900. Maka design serta harganya lebih murah daripada Myvi Advan yang baru. Beb, features yang kedua, keseluruhan body yang ada kepada kereta ni, kau akan nampak dia lebih impresif, lebih kaya, lebih bergaya. Eh, walau kau ambil yang terpakai, babe, kau goreng lah sikit. Kau kata dah beli lama dah kereta ni, goreng. Berbanding dengan Myvi yang baru, harganya adalah RM62,000. Myvi Advan yang baru,
Jadi aku rasa jenama ini, model ini Yaris mempunyai gaya yang terlebih unggul. Teman-teman rakan-rakan, Toyota Yaris Pro 2 Myvi, Advan yang baru. Babe, Pro 2 terkenal satu Melaya. Namun, Toyota terkenal satu dunia. Babe, untuk features yang ketiga, aku menerima banyak pertanyaan daripada WhatsApp. Utamanya adik Rosli kita. Kita tengok WhatsApp dia macam mana. Saya Rosli, macam tersalah beli Myvi Icon second hand London and Freddy Company. Sekarang bukan sudah mencecah 26,000 25. Namun banyak Yuskar atau pembelakon kasum kasum ambil 20,000 je. Maklum, aku kena top up lagi tadi. Dua kita begitu, dua kita begitu, dua kita begitu. Kau beli second hand je? Oh, macam tu lah. Lepas tu gaji berapa, Rosli? RM3,000 Alamak, tersalah belilah ni, wahai Rosli. Selesai masalah ada dengan saya. Jom kita tengok problem akan kita settle. Teman-teman rakan-rakan, kita fokus kepada adik Rosli kita yang tersalah beli. Gaji RM3,000 dia pergi beli Myvi. Sabar, sabar. Dan dia buat dengan credit company. Yang tu yang paling parah sebab interestnya 8%. Jom kita tengok kita juga, Bik. Rosli tersalah beli Myvi yang bagi kepada credit company. Myvi sampai sekarang dah pakai hutang lebih tinggi daripada market yang diambil. Myvi 1.3 tadi adalah 2015. Hutang masih ada lagi ting-ting-ting-ting 26,000. Maka Kak Som ada ambil kereta ni adalah ting-ting-ting-ting 20,000, Bik. RM20,000 kat Suma, Bik. Maka dia kena top up lagi RM6,000. Dia kena bagi kereta, bagi duit kepada Kak Sum RM6,000. Namun, solusinya bersama dengan kereta yang aku bagi tadi adalah Yaris. Dah, kau nak bergaya, kau nak nampak kaya, nampak impresif, nak dapat awet yang lama-lama, yang X-Class kau tu. Ha, jom kita tengok. Harga Yaris adalah RM56,900. Teman-teman rakan-rakan, tengok betul-betul. Yaris, Yaris. Ah, gatal-gatal kamu. Maka, saya akan buat loan sampai 63. Ini menunjukkan kereta Yaris saya mempunyai hutang, mempunyai harga yang murah sebab loan lebih tinggi daripada harga kereta. 63. Ditolaknya, kita akan menjadi loan 63. Maka, kita akan tolak 569. Lebihan di situ akan menjadi 6,100. Bermakna 6,100 ini, babe, kita akan tolak kepada Kak So, suruh ambil kereta Rosli yang tersalah beli Myvi. Jadi 3,000 ni salah beli, kau tahu? Maka soalannya, problemnya settle, selesai. Selesai, babe. Selesai, babe, dengan cik dengan ada. Tak payah nak pening kepala. Namun, satu lagi kiraan untuk RM63,000 apabila di interestnya 3.5% untuk 9 tahun, bulanan akan menjadi RM760,000 je, babe. RM760,000. Faham ke hidup? Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kaya bergaji RM3,000 macam adik Rosli. Dan APS statement kepada 012340-0034. Sebelum tu, Bik, tekan button like, follow, share. Gatal, gatal.